Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran kali ini akuntansi perusahaan jasa, yaitu pada materi tentang jurnal umum. Sebelum masuk pada jurnal umum, Ibu akan memberitahukan bahwa komponen yang ada di dalam nama akun ini terdiri dari kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, yang mana kelompok harta terbagi menjadi dua kelompok, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan lain-lainnya. Kemudian kalau aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lainnya yang tidak bergerak. Contoh transaksi yang pertama yaitu setelah kalian mencatat itu berbunyi bahwa tanggal 1 Juli ya, menerima uang tunai dari Yunita sebesar 50 juta rupiah sebagai setoran investasi dalam perusahaannya. Ini artinya bahwa perusahaan yang baru didirikan itu belum memiliki sama sekali harta, yaitu berupa kas. Dengan adanya penanaman investasi dari Yunita, berarti kas dalam perusahaan itu bertambah. Kas bertambah pada posisi debit, kemudian modal ya, karena menginvestasikan modal sebelah kreditnya berarti dengan nama modal. Berarti di sini tertera atas nama kas modal Nyonya Yunita sebesar 50 juta rupiah. Transaksi berikutnya itu tidak ada tanggal 2 di soal atau materi yang soal yang kalian catat itu tidak ada transaksi tanggal 2. Berarti transaksi berikutnya di soal itu tertera tanggal 3, membeli peralatan servis dari toko muda seharga 16 juta rupiah ya, dibeli seharga 16 juta rupiah, kemudian dibayar tunai 4 juta rupiah. Sisanya akan dibayar dalam 3 kali angsuran atau sisanya akan dibayar secara kredit. Di sini peralatan kalau dibeli berarti perusahaan tersebut peralatannya bertambah. Jika peralatan bertambah berarti posisinya berada di sebelah debit, karena termasuk kelompok harta. Harta bertambah pada posisi debit. Peralatan sebesar 16 juta rupiah ya, peralatan. Kemudian dia membayar, perusahaan tersebut membayar pembelian peralatan tersebut sebesar 4 juta rupiah. Ini artinya kas pada perusahaan berkurang. Kas termasuk kelompok harta. Harta berkurang pada posisi kredit. Nah, masukkan sedikit ke dalam kalau penulisannya ya, sebesar 4 juta rupiah. Sisanya dianggap atau dilakukan secara kredit. Kalau kredit berarti hutang. Kalau hutang, hutang bertambah pada posisi kredit, berkurang pada posisi debit. Jadi karena masih bertambah, belum dibayar pada posisi kredit sebesar 12 juta rupiah. Perhatikan, debit 16 juta, kemudian kreditnya 4 juta ditambah 12 juta. Transaksinya setiap tanggalnya harus seimbang.
ada posisi debit dan ada posisi kredit. Yang namanya jurnal umum pasti posisinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya. Ya, tidak ada transaksi tanggal 4, tanggal 5, dan akhirnya dilanjutkan dengan transaksi tanggal 6. Tanggal 6 membayar sewa kantor sebesar Rp4.800.000 untuk masa sewa 1 tahun ya. Kalau yang namanya sewa 1 tahun, dia tidak bisa ditulis dengan nama kalimat akunnya itu beban, tetapi dengan sewa dibayar di muka, karena kita baru membayar, belum dipakai sebagai beban. Jadi posisinya di sebelah debit sebesar sewa dibayar di muka sebesar Rp4.800.000. Ingat, posisi debit sama kreditnya harus seimbang. Yang kreditnya, karena kita membayar, artinya kas kita berkurang. Kalau mengeluarkan uang berarti kas kita berkurang. Kas termasuk kelompok harta, harta lancar. Kas berkurang pada posisi kredit. Kredit berarti menjorok ke dalam. Sebesar 4.800. Ya. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 7, membeli tunai perlengkapan servis seharga Rp4.000.000. Tanggal 7, membeli tunai perlengkapan servis. Berarti perlengkapannya pada perusahaan bertambah. Ya, kemudian yang dibayar berupa uang tunai kas. Kas termasuk kelompok harta, harta lancar, bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, karena mengeluarkan uang tunai sebesar tanggal 7 sebesar Rp4.000.000, berarti kasnya berkurang sebesar Rp4.000.000. Posisi perlengkapannya berada pada posisi debit, kasnya pada posisi kredit. Selanjutnya, kalian lihat setelah tanggal 7, kalian lihat apakah transaksi tanggal 8 ada, tanggal 9 tidak ada. Ada? Kalau ada kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita lihat tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya itu ada tertera tanggal 10 Juli. Ya, makanya ini masuk tanggal 10. Tanggal 10 itu transaksinya pembayaran premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar Rp600.000. Nah, asuransi ini dibayar di muka, ya, belum sebagai beban. Sama seperti tanggal 6, ya. Sewa dibayar di muka itu dibayar untuk masa 1 tahun, belum menjadi beban. Kalau sudah menjadi beban, nama akunnya akan kepala depannya itu nama akunnya beban. Jadi di sini ditulis asuransi dibayar di muka. Atau nama lainnya persekut asuransi. Ya. Di sini karena membayarnya secara tunai, yaitu menggunakan uang, uangnya namanya akuntansinya yaitu kas. Kas termasuk kelompok harta. Harta berkurang pada posisi kredit sebesar masing-masing berarti Rp600.000. Ingat, setiap tanggal transaksi itu pasti ada posisi yang berada di sebelah debit maupun posisi yang berada di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya tanggal 11, 12, 13, 14 itu tidak memiliki transaksi atau kegiatan sama sekali. Loncat langsung tanggal 15. Tanggal 15 menerima uang tunai sebesar Rp4.000.000
untuk jasa servis yang diserahkan kepada pelanggan pada pekerjaannya, ya. Jadi pekerjaan tersebut telah diselesaikan, ya. Artinya bahwa nama akun yang terlibat di dalamnya yaitu dengan nama akun kas dan juga pendapatan. Tanggal 15 itu kita menerima uang tunai. Uang tunai nama akuntansinya yaitu kas. Kas termasuk kelompok harta, harta lancar. Harta bertambah pada posisi debit kas sebesar 4 juta rupiah. Di sebelah kreditnya, karena kita menyelesaikan pekerjaan, artinya kita mendapatkan pendapatan jasa. Pendapatan jasa, nama akun pendapatan, itu bertambah pada posisi kredit. Setelah tanggal 15, kita lihat di transaksi soal yang telah kalian catat, itu ada transaksi berikutnya, itu tanggal 16 Juli. Tanggal 16 membayar rekening listrik dan telepon sebesar Rp400.000. Nah, kalau kita membayar, itu bukan untuk 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan, itu kita langsung menggunakan nama akun di depannya yaitu beban. Beban bertambah pada posisi debit, berkurang pada posisi kredit. Beban. Di sini kita membayar listrik dan telepon. Berarti beban listrik dan telepon. Karena kita membayar menggunakan uang tunai dalam akuntansi namanya kas. Kas termasuk kelompok harta, harta lancar. Kelompok harta bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Karena mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang pada posisi kredit. Sebesar tanggal 16 sebesar Rp400.000. Tanggal 16 sudah selesai. Kita lihat di soal tidak ada tanggal 17, tidak ada tanggal 18, tidak ada tanggal 19. Langsung masuk pada tanggal 20. Tanggal 20, ya, pembayaran gaji pegawai sebesar 3 juta rupiah. Kalau membayar gaji berarti beban gaji, karena tidak dicantumkan untuk 1 bulan ke 2 bulan, berarti 3 bulan atau setahun, tidak ada ketentuan, berarti untuk membayar 1 kali transaksi atau bisa jadi 1 bulan. Langsung beban gaji. Beban bertambah pada posisi debit, berkurang pada posisi kredit. Karena membayar menggunakan uang, berarti kas kita berkurang. Kas termasuk kelompok harta, harta lancar. Harta berkurang pada posisi kredit. Sebesar tanggal 20, 3 juta rupiah. Perhatikan, sampai dengan transaksi tanggal 20, ya, tanggal 20 pembukuan kamu itu penuh dalam satu lembar halaman, ya. Jadi harus disambung pada halaman berikutnya. Sebelum kalian pindah ke halaman berikutnya, kalian harus mentotalkan posisi debitnya berapa totalnya, ya. Posisi kreditnya totalnya harus berapa. Di sini kan ada halamannya nih, ya. Pada saat sebelum dipindahkan, kamu harus tulis di sini pindah ke halaman 2. Artinya jumlah transaksi ini
sama ini wajib dipindahkan pada paling atas halaman kedua. Ya. Totalkan dulu, total sebelah debit harus sama dengan sebelah kredit. Setelah halaman sebelumnya, halaman satunya penuh, kalian akan memindahkan pada halaman kedua. Ya. Halaman kedua juga harus kalian tulis pindahan dari halaman satu. Berarti jumlah yang dari halaman satu kalian masukkan ke sini, debitnya berapa, kreditnya berapa. Ya. Kalau yang di halaman satu tertulis pindah ke halaman dua, tapi kalau di sini tulisnya pindahan dari halaman satu. Oke? Tahap selanjutnya yaitu transaksi berikutnya. Tanggal 21 tidak ada, kita masuk transaksi tanggal 22. Tanggal 22, pengeluaran kas sebesar Rp600.000 untuk pemasangan iklan, untuk surat kabar. Kalau pemasangan iklan itu berarti kita mengeluarkan sebagai beban. Beban iklan. Beban iklan bertambah pada posisi debit. Mengeluarkan uang, nama akunnya kas, pada posisi kredit sebesar Rp600.000. Transaksi berikutnya, tanggal 23 tidak ada, tanggal 24 tidak ada. Kita lanjutkan transaksi di soal yang kalian catat, yaitu tanggal 25. Tanggal 25, pengiriman faktur nomor 015 PT Sina Utara untuk pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp4.000.000. Tanggal 25 ya, karena telah menyelesaikan pekerjaan ya sebesar Rp4.000.000, tetapi hanya berupa mengirimkan faktur, berarti mengirimkan tagihan, belum mendapatkan uang. Artinya orang yang ditagih tersebut memiliki utang sebesar Rp4.000.000. Kalau kita sebagai pemilik utang, kita mencatatnya dengan nama akun piutang usaha. Orang tersebut berutang. Tapi kalau kita yang memiliki utang kepada orang lain, kita mencatatnya dengan nama akun utang. Perbedaannya di situ. Karena orang lain yang berutang sekarang di tanggal transaksi 25, kita mencatatnya sebagai nama akun piutang usaha. Piutang termasuk dalam kelompok harta. Harta lancar, harta bertambah pada posisi debit, berkurang pada posisi kredit. Dengan nama akun piutang usaha sebesar Rp4.000.000. Kredit karena menyelesaikan pekerjaannya dengan nama akun pendapatan jasa. Transaksi berikutnya, tanggal 26 tidak ada, 27 tidak ada. Kita lanjutkan di transaksi tanggal 28. Tanggal 28, penerimaan uang tunai dari PT Sina Utara untuk pertama, pembayaran pertama atas faktur nomor 015. Artinya ya, pada transaksi ini kan tertera di situ nomor akun, nomor fakturnya 015. Jadi tanggal transaksi tanggal 25 itu kita menerima uang sebesar Rp2.000.000. Berarti kalau menerima uang tunai, kasnya pada posisi debit sebesar Rp2.000.000. Kreditnya juga wajib ditulis Rp2.000.000. Nama akunnya belum kita ketahui ya.
menerima uang tunai sebagai pembayaran. Artinya pada saat transaksi ini kan nama akunnya piutang, ya kan? Kita catat sebagai piutang. Pada saat dia membayar, piutangnya bakalan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Piutang merupakan kelompok harta lancar. Harta bertambah di sebelah debit, berkurang pada posisi kredit. Kalau berkurang berarti di sini dengan nama akun piutang usaha. Jadi orang yang berhutang tersebut membayar sebesar 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 29. Tanggal 29 menerima uang tunai untuk pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 8.200.000. Menyelesaikan pekerjaan berarti kasnya bertambah, piutangnya juga pendapatan jasanya juga bertambah. Kas bertambah pada posisi debit, pendapatan jasa bertambah pada posisi kredit, masing-masing sebesar 8.200.000 rupiah. Seimbang. Kemudian tanggal transaksi berikutnya yaitu tanggal 30. Tanggal 30 membayar gaji pegawai tengah bulan sebesar 3 juta dan macam-macam beban sebesar 400.000 rupiah. Nah, di tanggal transaksi ini kita memiliki 2 poin yang harus dibayar. Yang pertama, gaji dengan nama akun beban gaji sebesar 3 juta rupiah, ya. Yang kedua, di soal tersebut kita membayar macam-macam beban. Nama akun di depannya tetap kepalanya beban, ya. Namanya berarti beban lain-lain sebesar 400.000 rupiah, ya. Jadi dari kedua transaksi ini kita membayar sejumlah 3 juta sama 400.000. Artinya uang kita berkurang sebesar, kalau ditotalkan sebesar 3.400.000 rupiah. Kas kita berkurang sebesar 3.400.000 rupiah. Kas termasuk kelompok harta. Harta lancar. Harta berkurang pada posisi kredit sebesar 3.400.000 rupiah. Transaksi terakhir, pengeluaran kas sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi Yunita, ya. Kalau ditulis dalam akuntansi, keperluan pribadi itu namanya prepa Yunita. Prepa itu termasuk dalam kelompok modal. Kelompok modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, ya. Prepa berkurang, ya, karena mengurangi modal, berarti pada posisi debit. Prepa Yunita sebesar Rp 2 juta rupiah. Karena pengambilan pribadi, kas perusahaan pun berkurang sebesar 2 juta rupiah. Sampai di sini tugas dan soal transaksi yang telah kalian kerjakan selesai. Kemudian dari transaksi semua, dari transaksi yang telah di SS-kan ini berapa jumlahnya, kalian jumlahkan semua, ya. Total semua debit dan kredit harus seimbang. Jika tidak seimbang, berarti pencatatan dalam jurnal umum kalian ada kesalahan. Ingat, dalam pencatatan jurnal umum kalian hanya mengacu pada 5 kelompok akun, yaitu kelompok harta,
utang, modal, pendapatan, dan beban. Kelima poin ini tidak boleh dibolak-balik karena kelompok harta bertambah pada posisi debit, berkurang pada posisi kredit. Kelompok utang, modal, pendapatan itu ketiga-tiganya, kelompok 2, 3, dan 4 bertambah pada posisi kredit, berkurang pada posisi debit. Kemudian kelompok 5 bertambah pada posisi debit, berkurang pada posisi kredit, yaitu kelompok beban. Sampai di sini materi jurnal umum yang kalian catat atau kalian terima. Sekarang silakan kalian kuasai materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.